subscribe channel TV Desa News. Segera. Halo kerabat TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Kali ini beritanya berjudul Presiden Jokowi lantik anggota KPU dan Bawaslu masa jabatan 2022-2027. Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum masa jabatan tahun 2022-2027. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Selasa 12 April 2022 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Pelantikan anggota KPU masa jabatan 2022-2027 dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 33 garis miring P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, anggota Bawaslu masa jabatan 2022-2027 dilantik berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 34 garis miring P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dalam keterangannya selepas pelantikan, perwakilan anggota KPU Hasyim Asyhari mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan konsolidasi internal untuk mempelajari persiapan jelang pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh anggota KPU periode sebelumnya. Hasyim menambahkan pada Rabu 13 April, pada anggota KPU dijadwalkan akan melakukan rapat dengan pendapat dan rapat kerja bersama DPR dan pemerintah. Senada perwakilan anggota Bawaslu, Rahmat Bajja, juga berharap peraturan KPU dapat segera disahkan sehingga pihaknya dapat segera menyusun peraturan Bawaslu dalam mengawasi seluruh proses tahapan pemilu. Selain itu, menurut Rahmat, Bawaslu juga akan menyusun dan memperbaiki standar tata laksana pengawasan pemilu. Baiklah kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh Olivia Maharani, mobile jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News segera.